Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fauzi dalam channel CPE System. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang WSIWYG Smarty menggunakan Tiny MCE. WSIWYG singkatan dari What You See Is What You Get dalam bahasa Inggris. Kalau di Indonesia kan apa yang kamu lihat dan itu yang kamu dapatkan. Kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan editor adalah suatu software digunakan untuk mengolah suatu. Jadi yang dimaksudkan dengan editor WSIWYG lebih cenderung sebagai suatu alat berfungsi untuk mengolah suatu kata dalam suatu web, menyerupai mesin pengolah kata seperti Microsoft Word atau OpenPyce. Kegunaan dari WSIWYG adalah untuk memudahkan klien. Yang pertama kita download dulu file TinyMCE nya. Link downloadnya itu ada di Notepad seperti itu tuh. Kalian bisa download di Google. Yang kedua kita kalau sudah download di ekstrak dulu filenya menjadi file seperti itu. Lalu pindahkan ke biasa ya xampp, htdoc, smarty, di bawah template yang template jadi di situ sejajar. Kita tunggu prosesnya agak lama. Selanjutnya kita buat file tinymce.php-nya. Sudah kita save, kita langsung ketik. Selanjutnya kita buat file TPL-nya. Simpannya di folder template ya.
kita save as ke folder templates. Save di situ. Mari kita buka Google Chrome ya. Tik localhost smarty tinymce.php. Tuh jadi bisa diketik tuh, bisa di bold. Kalau jadi seperti ini berarti berhasil. Mungkin ini cukup sekian video tutorialnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Ahmad Fauji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.